Pemirsa, konflik Timur Tengah mengancam pasokan energi dan neraca dagang Indonesia. Kurs rupiah juga berpotensi terus tertekan. Serangan balasan Iran terhadap Israel meningkatkan eskalasi konflik Timur Tengah. Ketegangan ini pun dipastikan bakal berdampak negatif terhadap perekonomian global dan domestik. Pemerintah Indonesia pun bergegas melakukan mitigasi. Kementerian Luar Negeri menyerukan semua negara untuk menahan diri. Sementara Kemenko Perekonomian terus memonitor perkembangan dunia selama 1-2 bulan ke depan terkait kenaikan logistik dan harga minyak. Sebelumnya sejumlah ekonom menyebut harga minyak dunia diperkirakan bisa tembus $100 per barel apabila konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Mengingat saat ini harga minyak telah menyentuh level $90 per barel. Hanya saja pemerintah Jokowi meminta masyarakat tak khawatir karena dipastikan tidak akan ada kenaikan harga BBM subsidi hingga bulan Juni mendatang. Melihat 1-2 bulan situasi seperti apa, jadi kalau tidak ada eskalasi kita berharap harga minyak bisa flatten, tetapi kalau ada eskalasi tentu berbeda. Nunggu ICP berapa Pak itu kalau untuk pergerakan? Kita lihat sampai stabil. Biasanya dalam situasi seperti sekarang, kalau terjadi deeskalasi, kita melihat dari pada saat pecah di Ukraine, kemudian pada saat Gaza tidak terlalu berpengaruh. Namun kalau yang ini berpengaruh karena ini Selat Hormuz itu menjadi sangat penting dan kritikal. Kalau untuk worst case scenario-nya sendiri Pak, seperti apa? Kita belum bicara worst case, tetapi kita sudah hitung. Kalau selama ini apakah bisa dipastikan BBM tidak naik atau kemungkinan bisa naik? Sampai bulan Juni tidak naik, itu sudah statement pemerintah. Ya. Erlangga menambahkan, meski eskalasi Timur Tengah meningkatkan berbagai ketidakpastian, namun kondisi pasar keuangan dan pasar saham dalam negeri saat ini relatif aman jika dibandingkan negara lain. Pemerintah pun akan melakukan beberapa bauran kebijakan fiskal dan moneter seperti menjaga stabilitas nilai tukar rupiah hingga APBN. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.